kamu kapan cerita ada temen kamu, tetangga kamu, cowok lagi? Kapan? Gak pernah ada. Diam, dia gak mau ribut, aku menemuinya dulu. Apa gitu? Kamu yang gitu awalan. Kamu janjian sama aku loh di sini. Udah lah, sana lah, pergi lah. Halo guys, balik lagi di channel Tercinta Widi. Diperlakan dulu guys. Jadi kali ini gue mau ketemu sama si Sheldut ya guys ya. Seperti biasa gue mau ketemu sama si Gemoy. Karena kangen guys, udah lama gak ketemu kan. Udah seminggu ya gak ketemu kita. Yaitu apa? Sibuk kerja. Buangnya malam gitu ya guys ya. Dia suka lembur guys kerjanya. Jadi nggak sempet ketemu, nah ini malam minggu kita ketemu lagi guys. Karena dia kalau malam minggu kan besoknya libur guys, minggunya gitu. Jadi makanya kita bisa ketemu. Jadi udah kangen nih, udah lama, udah seminggu nih nggak ketemu nih. Kita tunggu guys, dia guys. Hai. Widih, baru datang nih kayaknya. Apa? Iya. Kayak apa lagi kesini? Grab. Aku maaf ya, aku nggak bisa jemput kamu. Motor aku dipakai sama mereka, sama anak-anak, dipinjam. Jam ngonten, gak tahu kemana, belum balik, udah malam juga kata aku. Ini sudah lama nungguin aku. Lumayan, sekitaran 10 menitan. Sengaja kesini jalan kaki tadi. Ya rame banget soalnya macet ya. Rame, bisi kali banyak orang. Banyak brong-brong. Malam minggu kan? Iya malam minggu ya, kita juga malam mingguan ya. Kamu kangen aku gak sih? Udah lama gak ketemu nih, udah seminggu nih. Kangen emang? Kangen ya? Makin gemoy deh. Gemoy ya? Iya. Udah makan belum? Udah, tadi makanan apa tuh? Nasi. Kamu udah makan? Udah makan ini, makan pecel tadi sama anak-anak juga. Kenapa aja ketemu? Kangen aja, pengen ketemu, udah lama gak ketemu, satu minggu kan. Oh iya. Berapa hari? Seminggu. Apa ya? Seminggu kita gak ketemu. Iya, kamu sibuk banget deh kerja. Ngapain aja sih kerja, mau buang malam. Nunggu terus ya? Iya, nunggu sore terus 1 jam 6. Capek ya, makanya gak bisa ketemu ya kemarin ya. Iya. Itu kamu mah sibuk kerja kerja. Iya sih, kalau nggak kerja nggak ada duit ya. Iya. Aduh. Mau sayang aku nggak? Sayang lah. Kalau nggak sayang nggak mungkin bareng sama kamu. Iya banyak orang. Gak apa-apa. Lebih yakin. Apa kalau juga pada pacaran gitu banyak yang pacaran. Iya lah. Apa pacaran? Iya pacaran itu fakta. Kita pacaran kan kita pacaran. Nanti ke makan lah, karena aku bareng makan lagi ya. Tapi kamu sehat kayak agak pilek dikit gitu. Hangat badannya, sakit. Apa? Terus pusing apa? Doang. Pusing. Pusing kerjaan apa gimana? Tidak. Jangan dipikirin banget. Biasa-biasa aja. Aku juga. Aku juga nggak terlalu mikirin kerjaan. Biasa deh, santai. Kalau banyak kerjaan juga santai deh. Ya. Jantung. Ini ada apanya? What the fuck? Jantung. Ada nama kamu. Oh iya. Selalu berkedar di hati itu. Kamu kan kalau sering ngechat aku kan? Ya. Notifnya di WA, di HP. Ah. Ya. Ketengah di hati. Iya kan?
Ini sepeda antik ya? Iya, sepeda antik ini. Tahu nggak bedanya kamu sama barang antik? Nggak tahu di sini ya? Nggak tahu emang? Masa nggak tahu kamu? Nggak tahu kan? Kalau barang antik itu lama makin antik. Halo. Lama makin cantik. Kau bilang mau datang, sarindu kau sekali, sarindu mau peluk kau erat di sini. Apa? Bohong. Ya bohong, udah kan cantik kamu. Kamu tuh kayak gudeg. Ya apa? Kayak gudeg. Kayak gudeg. Gudeg. Apa gitu? Ibu kayak main HP. Oh bu, nggak ketemu kan tangan. Sibuk main HP. Ingin deh. Temen aku ngechat. Hah? Temen aku ngechat. Temen dari mana? Dia dari kampung, dia ada di sini, aku mau ketemu. Cowok apa cewek? Terus apa maksudnya gimana? Ya aku mau ketemu dia, dia ada di sini. Kan kita udah lama gak ketemu, kita mau ketemuan. Aneh kamu mah. Kan kita mau ketemu, masa mau pergi lagi? Iya, ini dia ngechat, mau pengen ketemu aku. Selingkuhan kali, bukan temen. Siapa? Ada temen aku, udah lama dari kampung, dia udah lama karena merantau, terus nggak pulang-pulang dari merantaunya, terus dia lagi di sini mau ketemu aku. Bohong ya kamu itu? Enggak. Bohong kamu? Bohong apa? Orang ini temen sama aku nemuin dia dulu ya? Ngapain? Diem di sini. Aku juga ketemu kamu, Ma. Iya, aku pengen ketemu dia. Dia dari sana. Temuin aku. Aku tuh kayaknya mau ketemu sama siapa? Aku apa teman kamu? Apa selingkuhan kamu? Kan kita udah ketemu ini. Ya. Sebentar kayak ngapa? Aneh kamu. Ya kan yang penting udah ketemu. Aku mau ketemu teman aku di sana. Ya? Udah kesini aja bilang. Apain di sana? Gak bisa. Kalau aku juga mau pergi sama dia. Pergi kemana lagi coba? Pergi kemana? Selingkuhan kamu kali itu bukan? Coba nonton. Mau nonton lagi? Apa coba gitu? Nonton ada film baru. Yang ada di nonton. Diam di sini, ngapain? Kamu mau ketemu dia dulu, bentar. Kamu mau dijanjian sama aku loh di sini, ketemu. Ngapain? Malah ketemu sama cowok lain. Aneh kamu mah. Dia udah nungguin aku loh. Tuh dia udah nungguin aku di sana. Tahu apa saya mah? Udah aku nemuin dia bentar deh. Kan gitu. Oh, pilih dia. Penting dia. Enggak, kan dia kan ini udah lama enggak ketemu aku. Aku juga lama enggak ketemu dia. Kita kan satu kampung. Udah itu udah 2 tahun enggak pulang kampung. Ya. Oh, kamu mah bukan teman kamu, bukan tetangga kamu. Mana ya chatnya coba? Tuh kan enggak boleh. Kalau tetangga kamu, kalau teman kamu liatin. Enggak berani kan?
Kesibukan kamu yang jangan bohong nggak. Apa coba gitu? Udah mau ketemu sama aku, udah ketemu ini malah mau pergi lagi, ketemu sama cowok lain. Apa? Penembak itu? Ini dia udah nungguin apa sih ya? Bohong banget ya. Jangan gitu lah. Kamu tuh janjian sama aku di sini malah mau ketemu sama cowok lain. Emang penting banget ha? Aku kangen loh sama kamu loh. Udah seminggu gak ketemu malah mau ketemu sama cowok lain ya mama. Udah lah jangan lihat kemana-mana. Mengesan gitu. Udah nungguin aku di sana. Ngapain? Udah diem aja di sini ngapain? Kamu di tengah. Kamu diem di sini duduk. Jangan kemana-mana. Dia ngechat terus paling. Bodoh amat. Yang penting aku mah. Aku yang penting tuh kamu di sini ngapain di sana? Ngapain? Kamu gitu, kakak, sumpah. Apa-apaan coba gitu? Oh. Gak jelas ya, Mak. Kita sering ketemu. Apa sering? Udah seminggu loh, gak ketemu, Yang. Kamu tega loh sama aku, ninggalin aku di sini, ya? Entar dulu. Kita janjian udah lagi sore kok. Berapa menit di sini, baru juga 2 menit, kan kamu mau pergi lagi. Aneh kamu. Mau. Kamu tega sama aku? Aku pengen ketemu juga. Dia juga pengen ketemu aku. Soalnya udah lama gak ketemu. Aku pengen ketemu dia dulu. Kamu niatnya kesini apa ketemu aku sama dia? Hah? Niatnya? Ya ketemu kamu. Ya udah di sini duduk. Ngobrol santai. Wah kangen-kangenan kayak gitu. Wah. Udah lah jangan sedih-sedih gitu lah. Ya, ini dulu. Apa cengeng-cengeng gitu? Dino. Kebodoh amat. Oh, dia ada di sana. Kamu gitu sih, ngeyel banget dari tadi. Duduk di sini udah. Kamu ngeyel deh. Udah lah kamu mah. Kalau mau ketemu mah ngapain janjian sama aku dari sore? Parah yakin deh. Udah lah jangan rasa sedih. Kau mau nemuin bentar. Aku ya gak boleh lah orang udah janjian sama aku. Siapa sih coba lihat. Coba lihat ya. Gak. Paling gak boleh. Nanti aku itu bentar nanti. Coba liatin dulu, kayaknya. Kayaknya liatin dulu. Kayaknya nah, tetangga kamu. Enggak, kamu kan tetangga kamu katanya. Ya terbuka aja sama aku, coba lihat. Apa gitu? Aku pengen ketemu dia, dia udah nungguin aku di situ. Coba doa amat, buruan aku lihat kayaknya. Kayaknya lihat. Coba lihat. Enggak. Tapi ini selingkuhan kamu ini, cowok kamu. Kamu enggak kan cuma itu lihat coba chatnya. Nusa buat apa? Ini buat apa? Dia mastiin itu tetangga kamu apa siapa? Kamu emang gitu? Ngomong sama aku coba lihat. Nusa dia udah nungguin aku lama loh di situ. Aku mau nemuin dia bentar. Ngapain? Aku nemuin dia bentar. Kamu janjian sama aku loh di sini. Besok-besok juga bisa. Apa besok-besok susah banget yang menurutnya ketemu juga. Ini juga seminggu sekali ketemu. Nih mikir coba. Iya, tapi kan ini kan ini tetangga aku udah lama, udah 2 tahunan kita gak ketemu.
Tibi apa ya? Apa sih kamu teh? Aku pengen ketemu dia dulu. Ya kamu tuh janjian sama aku di sini, ngapain sih? Aku pengen ketemu dia di situ. Kayaknya kamu teh gitu. Tuh yang baik. Gak jelas, sumpah. Kamu jangan kayak gitu ya. Karena aku juga pengen ketemu dia. Ya. Aku tuh minta kamu kesini, aku tuh kangen. Kamu malah mau ketemu sama cowok lain, apa-apaan coba gitu. Tuh dia nungguin apa aku. Sih? Mana cowoknya, mana? Coba lihat. Coba apanya, mana? Ustaz. Kamu mau gitu, coba. Gak mau, gak mau, gak usah. Aku nungguin dia dulu bentar, kamu nunggu di sini. Apa? Kamu gitu? Kayak kamu. Gak usah, buka-buka apa? Oh, kamu beneran itu tetangga kamu, coba liatin chatnya, WA-nya. Gak usah, gak penting. Gak penting liatin kakak. Gak penting. Coba liat gue. Enggak. Parah. Apa udah? Oh, mau mandi bentar. Penting dia, banget emang. Hah? Penting banget emang. Hmm. Udah 2 tahun gak ketemu. Bodo amat, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun juga bodo amat. Gak penting buat aku mas. Udah. Apa sih duduk sini? Sakit kamu mah milih dia. Kenapa yang nemuin dia bentar? Pasti gitu . Baru kali ini loh kamu gitu sama aku. Kamu kapan cerita ada temen kamu, tetangga kamu, cowok lagi? Kapan? Gak pernah ada. Yang kamu mau ribut, aku menemuin dia dulu. Apa gitu? Kamu yang gitu awalan. Kamu janjian sama aku loh di sini. Udah lah, sana lah, pergi lah. Udah. Apa? Enggak bohong. Aku bohong apa sih? Udah ketemuin tuh cowok kamu. Jadi dengerin dulu aku sini, duduk. Enggak, cowoknya kamu. Apa cowok kamu? Enggak ada kok. Udah ketemuin tuh di mana? Enggak ada. Orang bohong kan. Cowoknya ini. Di depan aku. Apa kamu? Cowoknya di depan aku. Lagi apa? Enggak usah marah-marah aku. Ngapain kamu? Apa ngapain kali ini? Enggak tau. Kamu? Udah ketemuin dulu tuh cowoknya. Enggak ada. Boong, mau coba liat? Enggak ada ya. Karena orang bohongan aku. Anak. Buat. Enggak ada kayak gitu. Kenapa kangen? Tapi kamu kangen aku. Kangen kamu kayak gitu. Apa-apaan coba? Aku sering peng. Iya, peng. Kamu bilang aku juga sayang kamu. Ada. Kamu mikirnya aku beneran gitu. Orang nggak tahu ada teman cowok, kamu mah tiba-tiba ada teman cowok kesini ya, tiba-tiba. Nggak ada. Bohong nggak? Enggak, ini kan aku cuma ngapain kamu doang. Kamu gitu deh, cerita-cerita aku sakit. Ngapain beneran? Serius? Iya. Ya udah, maaf. Maaf ya. Maaf ya. Beli sebelah. Ya, cuy, sebelah. Apa tau-tau apa, men? Orang. Apa itu uang bercanda? Gak ada mana? Itu yang duduk. Oh. Itu yang lagi ngopi. Iya. Parah. Ya Rina lu, pengunjung itu. Dia pakai masker dia. Gak tahu aku. Iya. Ya udah lah.
Ya udah tutup tuh videonya. Udah kamu prank, prank, prank. Wow. Udah tuh tutup videonya. Video cumi-cumi aku sakit. Iya maaf. Bukan tutup tuh. Aku yang closing. Ya yes, terima kasih udah nonton video kali ini. Semoga kalian nonton video ini selalu hihi dan selalu bahagia juga. Dan jangan lupa juga di follow Instagram kita di bawah. Dan selalu ramaikan video kita dimanapun, kapanpun. Sayang. Yep. Bye bye semuanya. Bye. Bye.